Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joy Channel. Pada kesempatan hari ini Joy Channel mau mereview kegiatannya Mas Preman ya. Karena Mas Budi kemarin itu berangkat ke luar Jawa karena ada panggilan kerja dan semua kelinci-kelincinya itu dititipkan di sini ya kan ya. Dan maaf kemarin itu gak sempat review karena Mas Budi berangkatnya juga agak mendadak itu kemarin ya. Terus ikuti perjalanan Joyo Channel. Nah ini yang umur sekitar 3 bulan yang kemarin. Semua kelincinya Mas Budi dititipkan di sini ya. Tapi sayang tadi Mas Premannya lagi apa itu cari pakan dan saya nyampe sini sudah nggak ada ini. Kita tutup lagi. Nah, ini yang kakek Sugiono itu. Nah, segitu kan. Sangat besar ini. Ini kandangnya rapi. Kandangnya bagus ini. Dan kelincinya semua kandangnya bagus-bagus ini. Tapi mau tanya-tanya sayang Mas Oki lagi nggak ada ya kandangannya. Kayak Sugiono. Mungkin Mas Budi agak lama ya. Paling enggak ya lebaran paling baru pulang. Soalnya ada panggilan mendadak dan kemarin itu berangkat enggak sempat review. Nah ini yang flam. Ucul. Masuk. Ini yang anaknya dua yang kemarin itu. Sekarang umurnya sekitar 1,5 bulan ini kawan-kawan ya. Ya itu lihat ya. Dan dilihat dari telinganya ini calon-calon bibit super ini. Anakannya dua. Kalau anakan dua lumayan cepat besar ini. Nah ini yang anakannya flam itu ya yang mau dijadikan indukan sekarang sudah segini besarnya. Sayang kawan-kawan Mas Oki atau Mas Premannya lagi ada di rumah ini. Tadi saya kesini kesiangan ya, dia sudah pergi. Nah ini kelinci-kelincinya Mas Oki. Selain pelihara kelinci dia juga pelihara kambing. Semua kandangnya berisi.
Ya udah ya kawan-kawan, kapan-kapan kalau Mas Oki atau Mas Preman di rumah, kita review kembali kegiatannya Mas Oki sehari-hari. Ya udah, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.